Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya sobat bersama Openg Service. Oke, di video kali ini Openg Service update channel Metro TV ya. Metro TV frekuensi terbaru di satelit Telkom 4 saat ini ya. Jadi Metro TV yang tampilannya seperti di video ini ya. Tampilan dengan color bar ini di TV sobat ya, yang menggunakan parabola. Jadi segera masukkan frekuensinya yang terbaru ya, frekuensinya Metro TV di satelit Telkom 4. Ini sudah berpindah ya frekuensinya Metro TV, cuma hanya seperti ini color color bar ya, seperti ini pelangi ya. Ini saat ini Metro TV sudah berpindah frekuensi. Oke, kita langsung saja masukkan transpondernya atau frekuensinya yang terbaru ya di satelit Telkom 4. Jadi kita masukkan dulu frekuensinya, kita masuk ke instalasi, pencet oke di remote, masukkan transponder, kita tambah ya transpondernya, pencet pijit yang warna hijau itu di bawah, tambah. Baik, kita masukkan frekuensi terbarunya ya dari channel Metro TV di satelit Telkom 4. Nah, transpondernya 4156 ya, 4156. Ini frekuensinya ya, 4156, simbol rate-nya 37. 37 ya, 37 77 ya, jadi 7-nya 3 kali ya, seperti di video ini ya. Polaritasnya horizontal, kita simpan. Oke, ini sudah tersimpan ya frekuensinya, frekuensi Metro TV yang terbaru ini ya, di tahun 2023 ini. Kita scan ya, pencet tombol merah cari ini. Tunggu ya sobat, ini sedang men-scan. Nah itu ya, Metro TV Group. Kita, ini Metro TV ya, frekuensinya yang terbaru. Oke ya sobat ya, silakan buat sobat yang masih channel Metro TV nya di channel yang lama, silahkan anda tambahkan frekuensi yang terbaru ya saat ini di satelit Telkom 4. Frekuensinya tambahkan frekuensinya ya, atau di masukkan frekuensinya di 4156, polaritas horizontal, simbol rate nya di 3777 ya, seperti di video ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.